Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Raffi Wibowo. Aksi pencurian di salah satu toko di kompleks shopping center di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Pelaku diketahui sebanyak 2 orang yang mencuri telepon genggam milik karyawan toko. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat jelas seorang laki-laki terlihat mondar-mandir di dekat kasir. Sementara pelaku perempuan terlihat sibuk memilih baju yang diduga untuk mengalihkan perhatian karyawan toko. Ketika perhatian karyawan toko berhasil dialihkan, pelaku laki-laki berhasil mengambil telepon genggam milik karyawan toko, langsung dimasukkan ke dalam saku jaket dan kabur. Dia tanya-tanya soal gamis, soal pakaian wanita. Nah itu ibunya langsung ikut aja, temanku tuh ikut gitu. Jadinya, yaudah kayak ngikut aja gitu. Tapi si cowoknya itu, dia berdirinya stainya tuh di sebelah sini. Ya udah, itu terus dia pilih-pilih berapa-berapa. Ya taunya terus mereka langsung buru-buru pergi gitu aja setelah. Hingga saat ini polisi terus mengejar kedua pelaku yang kabur ke arah Jawa Timur antara Ngawi dan Bojonegoro. Polisi juga sudah mengantongi identitas kedua pelaku tersebut. Susilo Mintardjo, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.